Nama saya Abednego. Saya mempunyai hambatan penglihatan atau tunanetra. Sebelumnya kami mempunyai usaha keripik pisang yang awalnya itu fasilitas atau peralatan yang terbatas. Dalam waktu berjalan kami mendapatkan bantuan dari Atensi atau dari Kementerian Sosial, dan bantuan tersebut berupa peralatan untuk pengembangan usaha kami. Setelah mendapatkan bantuan dari Atensi dari Kementerian Sosial, alhamdulillah berkembang dengan baik dan bisa mendapatkan omset yang lebih besar. Sebelum dapat bantuan, omset kami itu sekitar 100.000 atau sampai 150.000, kadang itu per minggu atau per dua minggu. Tapi setelah mendapatkan bantuan peralatan dari Atensi, maka omset kami dalam satu minggu itu bisa masuk sampai 500 atau 600.000. Usaha kami ini bukan hanya kami pasarkan ke kios-kios atau ke kafe, tetapi juga kami mendapatkan pesanan dari luar daerah. Contoh dasar ke Manado, ke Jogja, ke Jakarta, bahkan Malang, bahkan sampai ke Bandung juga. Ini bentuk dari kemasan produk kami. Produk kami ini menggunakan kemasan seperti ini supaya tidak mudah masuk angin dan juga rasanya gurih akhirnya, karena kami memakai minyak sanko. Jadi inilah usaha kami, keripik pisang Nego. Alamatnya ada di Jalan Sulawesi, Lorong PLN nomor 63J, Kota Palu, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga apabila ada yang ingin berminat bisa menghubungi nomor WA atau via telepon biasa. Mohon didoakan agar usaha kami terus dapat berkembang sehingga dapat menutupi atau mencukupi kehidupan nafkah kami.